grand finalist berikutnya dari Wanasaba. Dengan kita nomor kasih tepuk tangan yang meriah untuk 01, Rizky Tri Ramdhani dengan lagu Baru Terasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Tri Ramdhani. Alhamdulillah kita dapat berjumpa pada grand final ini UMBP 2 pada sore hari ini. Terima kasih juga buat seluruh panitia dan sponsor-sponsor yang sudah mensupport acara ini sehingga berjalan dengan lancar. Terima kasih. Tak tahu mengapa baru ku rasakan kehampaan ini terasa sangat menyakitkan. Betapa berat cintanya padaku dan ketulusan hatinya juga perhatiannya kepadaku. Baru terasa dirimu begitu berharga. Kesungguhanmu mencintaiku tak pernah aku hargai. Tak pernah aku hargai.
kecewa karena hatimu terluka. Sekarang aku merana karena engkau telah tiada. Biasa penampilan dari Rizky Wanasaba. Oke, langsung saja kita langsung menuju saja ke juri komentator kita. Ada Bunda Maya di situ. Silakan aku, Bunda katanya. Maya. Silakan. Disentil sedikit aja, Bunda. Oke, Rizky. Ya, Bunda. Ini anak Bunda. Iya. Yang keberapa? Ah? Yang keberapa? Ini anak Bunda dari New Dita Suara Idol kemarin. Sampai ke panggung New AMBP 2. Yes. Keren, luar biasa. Keren, keren. Pantesan, tidak salah ya? Aku memilihmu menjadi anakku, Rizky. Pantesan. Okay. Mau jadi anaknya Bunda Maya? Mau dong ya. Rizky, kau membuatku ya, kelepak-kelepak dengan suara merdumu, indahmu, ayunan-ayunan lengkukan. Ah, enggak ngerti ah mau ngomong apa. Ayunan-ayunan sampai cegunya begini ya. Oh, kayak enak banget kau, Rizky. Okay. Walaupun tadi di rap awal ada salah lirik. Iya. Benar. Salah lirik? Bagian mana nih, Bunda? Coba ya, aku salah tanya, apakah Rizky merasa? Tapi gimana, di rap Rizky kedua diperbaiki. Aku suka Rizky memperbaikinya. Katanya Bunda Maya di rap pertama katanya salah. Ada yang salah lirik satu part. Rap kedua ya? Rap pertama. Oh, rap pertama. Rap kedua diperbaiki. Rap pertama yang salah, rap kedua diperbaiki. Iya. Okay, okay. Ingat, Rizky ingat. Kayaknya gak merasa deh. Gak merasa, okay, dia ingatin dong. Aku tuh walaupun sambil joget-joget mendengarkan suara peserta, telingaku gak bisa dibohongi. Okay. Jangan, itu part, jangan main-main. Part yang mana nih Bunda? Mungkin Rizky gak ingat gitu. Kan ku cari kemana dirimu kini telah tiada. Cinta sucimu, ketulusanmu, tiada ku temukan lagi. Rizky bilang. Mana ya? Entar dulu. Rizky bilang tak pernah aku hargai di situ. Iya. Jadi di sana tempat salah, tapi di rap kedua alhamdulillah Rizky memperbaikinya. Kalau masalah suara dia the best, Rizky mah the best. Terima kasih Bunda. Cuma tadi agak blank aja di lirik pertama di refnya, oke? Okay? Baik, itu aja ya. Oke, satu lagi Pak Guru. Oh Wadi, iya. Silakan. Jadi suara Rizky itu hebat, mendayu-dayu dan stabil dari awal, Bunda. Dari awal sampai akhir, karena ternyata penyebabnya dia pinter pegang mic. Mixing-nya hebat, iya. Kalau dia keras, dia mundurin. Itu yang saya perhatikan Bang Ugi. Pinter dia pegang mic-nya, hebat. Jadi tetap stabil, meskipun dia nada tinggi, dia tidak rusak suaranya. Jadi, itu yang saya perhatikan. Iko, luar biasa. Baik. Good. Baik, terima tapi kasih untuk dewan juri kita yang sudah memberikan masukan untuk para finalis kita di kesempatan sore hari ini. Dan tentunya untuk sementara kita break karena sudah masuk waktu azan maghrib masih wilayah Lombok Timur dan sekitarnya. Dan nanti kita akan kembali lagi masih setelah. Masih tersisa dua peserta ya untuk. Ada dua sisa di lagu wajib. Sesi lagu wajib. Dan nanti kita akan ada juga di segmen lagu bebas dan lagu duet. Duet nanti tentunya. Setelah kita isa, sholat ya. Isa ya. Badai okay. Isa. Untuk kita break sementara. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton ya.